Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati dan kami banggakan Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo. Yang kami hormati para pimpinan lembaga negara. Yang kami hormati para menteri kabinet Indonesia maju dan anggota DPR yang hadir. Juga yang kami hormati pejabat Gubernur Jakarta dan Jawa Barat serta hadirin dan undangan yang berbahagia. Pada hari ini kita patut berbahagia dan berbangga hati bahwa bangsa Indonesia akan menorehkan tinta sejarah baru dalam dunia perkertapian modern dengan diresmikannya Kertapi Cepat Jakarta-Bandung pada hari ini. Terus terang, sejak kami menerima penugasan dari Bapak Presiden untuk melanjutkan pembangunan proyek Kertapi Cepat pada akhir tahun 2019, ada banyak masalah dan kendala yang kami temukan dimulai dari masalah klasik mengenai pembebasan lahan, koordinasi yang belum baik, sampai kesulitan pendanaan dihadapi akibat COVID-19. Bapak Presiden tentu tidak heran banyak pihak yang pesimis proyek ini akan bisa diselesaikan. Tapi saya ingin melaporkan Bapak Presiden, Bapak memberikan semangat pada kami untuk menyelesaikan kertas ini. Namun pada hari yang bersejarah ini kita dapat membuktikan bahwa proyek ini bisa diselesaikan dan dapat dioperasikan. Hal ini tidak lepas dari kerjasama yang baik dari seluruh pihak, baik pemerintah pusat, daerah, BUMN, masyarakat, swasta, dan juga pemerintah Tiongkok, dan seluruh perusahaannya yang terlibat, dan banyak lagi elemen-elemen yang terlibat terpadu menyelesaikan proyek ini. Melalui proyek kereta api cepat Jakarta-Bandung ini, kita mendapatkan berbagai manfaat bagi bangsa kita, mulai dari terciptanya lapangan kerja baru, utamanya bagi masyarakat lokal, menghadirkan multiplier efek terhadap moda transportasi lainnya atau kendara 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 kendaraan, kendaraan feeder, menciptakan pertumbuhan ekonomi di wilayah yang dilintasi oleh jalur kereta api cepat, serta terjadinya teknologi transfer yang mutakhir terutama di bidang konstruksi dan modernisasi sistem perkeretapian. Kedepannya kami berharap kereta api cepat Jakarta Bandung akan mendorong masyarakat untuk lebih menggunakan transportasi umum dalam rangka mengurangi angka emisi karbon dari sektor kendaraan pribadi. Bapak Presiden dan para hadirin yang saya hormati, selama tiga minggu sejak dibukanya uji coba gratis bagi publik kita secara langsung melihat rasa antusias yang luar biasa, di mana masyarakat diajak untuk langsung merasakan sendiri kemanfaatannya. Tetapi cepat Jakarta-Bandung, tentunya semua berjalan dengan aman dan nyaman, berkat kehandalan sistem yang telah teruji. Berkat tingginya rasa penasaran masyarakat terhadap uji coba gratis KCJB, maka kami bersepakat hingga pertengahan Oktober, Bapak Presiden, pengoperasian kereta api cepat Jakarta-Bandung masih tidak digunakan biaya atau gratis. Terakhir, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Presiden yang telah berkenan meres meresmikan, meresmikan kereta api cepat pada hari ini dan kepada para pimpinan lembaga negara, para menteri khususnya Menteri BUMN, Menteri uh, Erik, Menteri Perhubungan, Menteri Keuangan, Kepala BPKP, Gubernur DKI, Pejabat Gubernur Pak Heru, dan juga Pejabat Gubernur Jawa Barat Pak B, PT KI, PT KCIC, China Railway, para kontraktor dan konsultan, dan secara khusus para perguruan tinggi yang telah terlibat dalam bekerja sama membangun dan memastikan KCJB siap beroperasi dengan aman dan selamat. Demikian yang dapat saya sampaikan dan laporkan pada Bapak Presiden. Semoga Tuhan yang Maha Kasih memberikan jalan yang baik pada kita, untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam mengabdikan diri bagi bangsa dan negara. Semoga pencapaian pada sektor transportasi yang sudah kami raih hingga hari ini, kelak dapat terus diteruskan oleh generasi yang akan datang. Dan kami mohon Bapak Presiden agar berkenan untuk meresmikan kereta api cepat Jakarta-Bandung. Selamat melaju kereta api cepat. Selamat melaju untuk Indonesia maju. Kian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.